Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, bapak dan ibu yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia di waktu asar Allah memberikan kebaikan sehingga kita dikumpulkan pada majelis ilmu, dan ini merupakan bagian dari besarnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada satu ibadah yang kita selenggarakan, tidak ada ketaatan yang kita mampu kerjakan kecuali karena sempurnanya Allah membantu kita selaku makhluknya dan selaku hambanya. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga dengan kita bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Semoga apa yang kita kaji dan apa yang akan kita pelajari adalah menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar setiap waktunya atas semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di dalam kesempatan sore kali ini kita akan membicarakan tentang seseorang yang begitu mulia, yang tentunya kemuliaan itu ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya dan ditentukan pula di dalam hadis-hadis yang disampaikan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kita diwajibkan untuk mencintai orang yang telah dicintai dan telah dimuliakan oleh Allah, karena kita mengerti betul apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak akan sempurna keimanan kita sampai kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh Rasulullah. Dan itulah pula yang menjadikan kita faham tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW kecuali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ternyata Nabi Ibrahim merupakan kekasih Allah sebagaimana Rasulullah itu merupakan kekasihnya Allah. Dan kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi qudwah dan uswah hasanah dalam kehidupan kita, sebagaimana pula kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi Muhammad menjadi uswah dalam kehidupan kita. Dan kita hari ini masih berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang paling lengket dan paling erat hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita dalam kesempatan hari ini akan mencoba untuk mendulang faedah dari setiap apa yang disampaikan oleh Allah tentang nabinya Ibrahim, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim merupakan nabi yang mulia setelah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menjelaskan tentang panjang lebar tentang hal-hal yang berkaitan tentang pelajaran dan faedah yang kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya seluruh ulama Ahlussunnah menyampaikan tidak ada yang mampu mencapai derajat khalil di hadapan Allah kecuali dua orang. Yang pertama yaitu adalah Khalilur Rahman, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang kita sebutkan sejajar sebagaimana kita menyebut Nabi kita di dalam tasyahud ketika kita melaksanakan sholat. Itu menunjukkan betapa dekatnya kedudukan Ibrahim dengan Muhammad SAW. Tentunya kita faham pula bahwasanya Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Di samping beliau merupakan nenek moyangnya Rasulullah SAW, maka kelak dalam kehidupan di akhiratnya kita akan paham pertama kali orang yang diberikan pakaian setelah kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya dalam satu riwayat yang sahih disebutkan inna awwala ma yuksa yaumal qiyamatu Ibrahim. Orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah setelah manusia nanti dibangkitkan daripada mahsyar, dikasih pakaian oleh Allah, orang yang pertama kali dikasih pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan besarnya kedudukan dan posisi Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memahami pula sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyebutkan berkali-kali tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Dan itu pula yang menjadikan kita sepakat
sesungguhnya nabi ini adalah nabi yang wajib untuk kita ambil faedah dan pelajaran hidupnya, karena berbagai macam faedah yang besar yang dimiliki oleh kisahnya nabi Ibrahim. Oleh karenanya, hari ini ketika kita akan menyampaikan tentang sebuah tema mendulang dari kekasihnya Allah, dan tidak ada kekasih yang kita maksudkan dalam kesempatan sore kali ini kecuali yang kita maksudkan adalah Nabi Ibrahim. Sebelum kita bicara tentang segala faedah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, maka kita harus paham betul bahwasanya apakah kisah-kisah yang sering kita dengarkan dan kisah-kisah yang sering kita dengarkan Nabi Ibrahim itu apakah semuanya benar ataukah tidak. Karena di antara kisah yang sudah tersebar di antara kita, kita mendapatkan berita dan mendapatkan kisah dari waktu SD bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mencari-cari Tuhan. Sampai kemudian dia menemukan Tuhan lalu menyembah kepada Allah. Apakah benar kisah ini kita dapatkan sebagaimana kita mendapatkan di waktu SD? Maka ternyata ini perlu diluruskan terlebih dahulu. Bahwasanya ternyata kita mendapatkan sebuah penjelasan yang disampaikan oleh panjang oleh Imam Ibnu Katsir, disampaikan pula oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, disampaikan pula oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim. Ternyata kisah yang sering kita dapatkan dulu di waktu SD bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan itu tidaklah benar 100%. Tapi yang benar bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidaklah beliau mencari-cari Tuhan, tapi memang beliau dari kecilnya sudah dijaga oleh Allah, kemudian sudah difahamkan tentang tauhid, sudah difahamkan tentang akidah, sampai kemudian beliau menjadi seorang nabi yang bergelar dengan Khalilur Rahman. Makanya kisah yang sering kita dapatkan di waktu SD kita bedah dulu supaya kita paham apakah kisah ini adalah kisah benar adanya ataukah perlu kita luruskan supaya kita tidak membawa kisah ini menjadi kisah yang salah tetapi kita keyakini, tetapi kita ironisnya meyakini kebenarannya. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir di dalam juz yang ketiga, maka beliau menyampaikan wal haq anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqam munadiran liqaumihi mubayyinan lahum bi butlanihim ma kanu alaihi min ibadatil hayakil wal asnam. Sesungguhnya Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan Nabi Ibrahim itu tidak pernah mencari-cari Tuhan dari waktu kecil. Tetapi ketika kita membaca di dalam ayat-ayat Allah bahwasanya di dalam surat Al-An'am dari 74 sampai 78, ketika kita mendengar bagaimana percakapan Nabi Ibrahim yang mengatakan, apakah aku menyembah kepada matahari, apakah aku menyembah kepada bulan, apakah aku menyembah kepada bintang, sesungguhnya itu merupakan ucapan Ibrahim bukan menjelaskan hakikat dirinya. Tetapi sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sedang menyampaikan kepada umatnya tentang kesalahan mereka ketika berbuat kesyirikan, lalu mereka menjadikan makhluk-makhluk di langit menjadi Tuhan sesembahan bagi mereka. Jadi tidak ada kisahnya bahwasanya seorang Nabi yang bergelar dengan Khalilur Rahman dibiarkan oleh Allah menebak-nebak dan menerka-nerka dari waktu kecil, dan dia tidak paham siapa Rabbnya. Kemudian dia masih bingung siapa Tuhannya, tiba-tiba kemudian menjadi nabi dan bergelar dengan Khalilur Rahman. Susah untuk difahami tentang ini. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Ibrahim bukan dalam posisi mencari Tuhan yang kita baca dalam surat Al-An'am 74 dan 78. Tetapi Nabi Ibrahim sedang dalam posisi menjelaskan tentang kesesatan kaumnya dan bagaimana kebatilan kaumnya ketika kaumnya itu beribadah kepada bintang-bintang dan kepada makhluk-makhluk di langit, dari matahari, bulan, bintang dan segala planet-planet yang ada di atas langit. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena kita, Pak, susah memahami kalau Nabi Ibrahim itu menebak-nebak. Mari kita bandingkan dengan kekasih Allah yang satu. Kekasih Allah yang satunya adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu dari kecilnya saja sudah dijaga oleh Allah. Bahkan kita mendapati dalam satu riwayat yang sahih bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad ketika kecil kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan apa yang kotor di dalam hatinya, kemudian dibersihkan, lalu dijahit kembali. Dan peristiwa pembersihan hatinya Nabi dilakukan oleh para malaikat, yaitu malaikat Jibril, dua kali.
seumurnya waktu sebelum Rasulullah itu menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Bahkan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan kuntu ara asarul mafid fi sadri Rasulillah. Saya adalah orang yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan di dadanya Nabi Muhammad, bahwasanya betul-betul jahitan itu betul-betul nyata. Bukan sifatnya yang sifatnya itu abstrak, tapi betul-betul meninggalkan bekas. Makanya Anas bin Malik, salah satu sahabat yang berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun, yang menjadi pembantunya Rasulullah SAW, itu kemudian melihat bagaimana tanda itu kelihatan betul, dan itu menunjukkan bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu Rasul, dan dia adalah Khalil, dia itu juga kekasih. Kita mendapati pula bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan beliau ke Syam. Allah berikan perlindungan awan. Bagaimana beliau dilindungi ketika kemudian disuruh pulang dalam perjalanan Syam yang kedua. Itu penjagaan Allah kepada Nabinya dan menjadi kekasihnya. Bahkan dalam satu riwayat dalam Imam Ahmad, kita mendapati Allah itu menjaga Nabi Muhammad. Salah satunya dijaga Nabi Muhammad dari satu perkara yang dibenci oleh Allah, yang didengarkan oleh telinganya Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, Nabi Muhammad itu ketika muda menggembala kambing. Jadi Rasul ini ketika muda itu penggembala kambing. Maka kemudian beliau menggembala kambing. Antum harus paham, kenapa sih rata-rata para nabi itu menggembala kambing? Karena sesungguhnya menggembala kambing itu ada nilai kesabaran yang Allah tanamkan kepada setiap para nabinya. Makanya kalau antum punya bos tidak sabaran, nah suruh menggembala kambing, insya Allah sabar dia. Makanya kemudian dididik oleh Allah untuk menggembala kambing. Muhammad muda itu adalah penggembala kambing sebagaimana para nabi dan para rasul sebelumnya. Maka kemudian akhirnya kita mendapati bagaimana Muhammad Rasulullah itu ketika muda tiba-tiba mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah. Kemudian Rasul muda yang saat itu masih belia, kemudian karena tidak tahu suara apa itu yang dia dengarkan, maka Rasul itu bertanya, "Ma hadza saut, ini suara apa ini?" Kemudian dijawab sama temannya, "Sautun arisa fulan bi fulana." Wahai Muhammad, ini suara pesta perkawinan yang diadakan oleh orang Quraisy ketika mereka mengadakan pesta. Maka Nabi Muhammad karena tidak tahu yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika mereka pesta itu semacam apa, beliau berdiri dari tempat duduknya dan beliau mengarahkan ayunan langkah kakinya menuju ke Makkah. Fatawasaftu biha, saya ingin tahu apa sih yang dilakukan mereka ketika mereka itu mengadakan pesta. Maka ketika Nabi baru beberapa langkah beliau berjalan, kemudian dijadikan oleh Allah bagaimana ngantuk mengenai kepada kedua bola mata Rasulullah. Fajalan nu'as fi ainayya, Allah memberikan rasa kantuk yang aku rasakan di kedua bola mataku, lalu menjadikan aku tidak mampu melanjutkan perjalanan. Aku duduk di bawah pohon, aku tertidur dengan begitu pulasnya. Walam yuqiduni illa min harati syamsi, tidak ada yang membangunkan saya ketika saya tertidur di bawah pohon kecuali satu, min harrati syamsi, terpaan sinar matahari tepat di wajahku baru aku bangun. Dan ketika beliau bangun, beliau bertanya, aina saut, mana suara tadi yang aku dengarkan? Ternyata suara itu telah selesai. Kemudian Rasulullah merasa selesai, tidak ada niat, tidak ada hajat untuk datang ke Mekah kalau sudah suaranya selesai. Hari berikutnya, kemudian beberapa hari, kemudian Nabi mendengarkan yang sama, redaksinya sama. Rasulullah tiba-tiba mendengar suara musik datang arah dari arah kota Mekah. Dan antum, saya harus paham, orang-orang Quraisy itu kalau mengadakan walimah, maka sesungguhnya khumur, yaitu minuman keras, perempuan, semuanya kemaksiatan dipertontonkan oleh mereka ketika mereka sedang menggelar pesta perkawinan. Itulah sifat orang-orang Quraisy dulu, ketika mereka masa dalam jahiliyah. Nabi kemudian berdiri kembali ketika mendengar suara itu sebagaimana beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian Nabi fatawajjahtu ila Mekah, aku mengarahkan ayunan langkah kakiku ke Mekah. Lalu kemudian kembali ditidurkan oleh Allah di sebuah pohon, kembali tertidur dengan pulasnya, dan Rasulullah dihindarkan oleh Allah dari suara itu sampai dia tidak pernah mendatangi tempat bagaimana orang Quraisy ketika menggelar pesta. Ya, makanya masya Allah kalau kawinan sampai kemudian suara dangdutan 4 hari 4 malam mungkin mirip kayak orang Quraisy. Karena itu kemudian betul-betul kita baca dalam redaksinya.
Maka kemudian Rasulullah SAW tidak tahu siapa yang menidurkannya, sampai kemudian beliau menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, fahala baini wa bainal ma'asi hatta akramani allahu bi risalah. Allah itu memberikan anugerah penghalang antara diriku dengan kemaksiatan sampai Allah itu memuliakan aku menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul. Di situ kita paham ya, yang ingin saya sampaikan, bandingkan yang satu Khalilur Rahman, yang satu Khalilnya Allah. Dan kita paham tidak ada manusia yang mencapai gelar khullah kecuali dua, Ibrahim dengan Muhammad. Apakah mungkin seorang Nabi Ibrahim yang juga bergelar dengan Khalilur Rahman dibiarkan oleh Allah untuk kemudian tidak tahu siapa nabinya, menebak-nebak siapa ya Tuhanku ya, apakah bintang, apakah kemudian matahari, ataukah kemudian bulan, padahal penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad seketat ini, padahal sama-sama bergelar sebagai kekasihnya Allah. Makanya saya lebih cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Katsir, walhaq bi anna Ibrahim mubayyinan liqaumihi wa munadiran liqaumihi bibutlani makanu alaihi. Itulah jawabannya. Karena Nabi Ibrahim saat itu sedang berdebat kepada kaumnya, di mana kaumnya melakukan kesyirikan, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim mendebat mereka supaya mereka menyadari kesalahan mereka ketika mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah, ketika mereka menganggap makhluk-makhluk di langit itu adalah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Dan saya perlu sampaikan pula, kurutul kesyirikan di seluruh dunia ini itu kembalinya kepada dua umatnya Nabi. Satu, kembalinya umat kepada umatnya Nabi Nuh, dan yang satu, kulturnya kembali kepada umatnya Nabi Ibrahim. Kalau kulturnya umatnya Nabi Nuh itu apa? Yaitu membuat patung yang disandarkan kepada nama-nama orang yang saleh yang telah meninggal dunia, lalu mereka menyembahnya, dan mereka beranggapan bahwasanya orang-orang itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah ketika menyembah kepada patung. Ini syiriknya umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh. Adapun kesyirikan yang kedua itu kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim. Kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim itu tidak kepada patung dan tidak kepada orang yang mati. Imam Ibnul Katsir berkata, kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim itu kesyirikan ketika mereka menyembah benda-benda di langit. Jadi kalau antum bertanya, Azar yang menjadi bapaknya Ibrahim, Azar itu memahat patung. Tetapi Azar ketika memahat patung, sesungguhnya Azar ketika memahat patung, patungnya itu bukan patung, makhluk-makhluk manusia, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ketika melakukan kesyirikan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu nama-nama orang soli yang hidup pada zaman Nabi Nuh, yang kemudian mendakwahkan kemudian kebenaran. Ketika mereka meninggal, dibuat patungnya, lalu kemudian dijadikan perantara untuk meminta sama Allah. Itu syiriknya umatnya Nabi Nuh. Tapi syiriknya umatnya Nabi Ibrahim yaitu adalah mereka itu menganggap benda-benda di langit itulah yang merupakan Tuhan-Tuhan tandingan di selain Allah. Makanya Azar itu membuat matahari, kemudian membuat bintang, membuat kemudian dewa-dewa di langit, dan mereka menyembah itu. Makanya saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan kultur peradaban Yunani. Yunani itu kan, kalau kita perhatikan, Yunani itu bangsa penyembah kepada patung, tapi patungnya beda dengan patung-patung ala orang-orang Jazirah Arab dulu. Kalau syirik ala Jazirah Arab, mereka syirik kepada Lata dan Uzza. Tapi kalau Yunani, perhatikan, Yunani itu menyembah kepada dewa-dewa langit. Makanya ada namanya apa itu, Zeus, ya kan? Bahkan kalau kemudian saya dulu masih melihat kartun itu ada tinju Pegasus. Pegasus. Kalau yang ketawa berarti seumuran dengan saya ya. Dan pastikan itu sudah tua ya. Jadi kemudian itu termasuk benda-benda di langit. Makanya kemudian ada zodiak, kemudian melihat ramalan bintang itu sebenarnya itu ada kulturnya, mungkin ada keterikatan dengan kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim. Syiriknya itu adalah syirik yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Makanya dilakukan pula kemudian Namrud itu. Dan disitulah kita paham bahwasanya kedudukan Nabi Ibrahim betul-betul bukan dalam kondisi ketika beliau itu menyembah kepada Tuhan lalu mencari siapa Tuhannya, tapi Ibrahim itu sudah faham tentang akidah, sudah faham tentang tauhid, sampai kemudian sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi nabinya dan dipersiapkan oleh Allah menjadi rasulnya, dan itulah yang kita benarkan dari sejarah yang harusnya kita luruskan.
Jadi kalau kemudian kita mendapati dulu di SD Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan, kalau memang iya, sama kan insya Allah ya. Berarti guru agama kita mungkin saudaraan ya. Karena sesungguhnya yang diajarkan kayak gitu. Makanya kemudian kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya tidak pernah Nabi Ibrahim itu melakukan semacam itu. Maka Imam Ibnu Katsir ya, kemudian menjelaskan, tadi kan menjelaskan. Sekarang beliau melanjutkan. Wa kaifa yajuzu ayyakuna Ibrahim al-Khalil nadiran fi hadzal maqam wa huwa alladhi qala Allah fi haqqihi wa laqad ataina Ibrahim rusydahu. Bagaimana ada orang bisa meyakini cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan? Padahal Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu." Kami telah memberikan kepada Ibrahim itu petunjuk kami. Maka tidak mungkin, kata Imam Ibnu Katsir, tidak mungkin ada seorang nabi yang bergelar dengan Khalil kemudian masih kebingungan untuk mencari Tuhannya. Format Tuhannya ini siapa sih? Tidak mungkin itu terjadi. Padahal di antara salah satu nabi yang Allah sampai mengatakan wa laqad ataina Ibrahima rusydahu, kami berikan kepada Ibrahim itu rusydahu, petunjuk, itu Nabi Ibrahim. Mungkin enggak ada orang yang diberikan petunjuk lalu kebingungan siapa Tuhannya sampai dia balik. Lalu enggak ngerti siapa Tuhannya. Tiba-tiba kemudian dia mendapatkan gelar Khalilur Rahman secara tiba-tiba. Enggak mungkin. Secara akal pun enggak masuk dalam logika kita. Maka itulah yang kemudian menjadikan akhirnya Imam Ibnu Katsir itu kemudian menyampaikan sesungguhnya kaumnya Nabi Ibrahim saat itu menyembah kepada benda-benda di langit. Benda-benda di langit itulah kesyirikan pada zaman Nabi Ibrahim. Dan itulah yang kita dapatkan bagaimana Nabi Ibrahim sudah murni, bagaimana kemudian akidahnya sudah bersih tauhidnya dari kecil, makanya beliau telah dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Antum lihat rata-rata para nabi itu mereka bersih kehidupannya dari masa kecilnya, dari Nabi Musa, Syu'aib, Nuh. Tidak ada nabi yang kemudian dikenal sebagai mantan pembunuh, tidak ada. Kalau ulama mantan pembunuh ada, ulama yang kemudian akhirnya dulunya adalah pencuri ada. Ada ulama mantan pencuri, Fudail bin Iyad. Adalah ulama kemudian peminum khamr ada, yaitu adalah Malik bin Dinar. Tapi seorang nabi yang dulunya kehidupannya kelam itu tidak ada. Kenapa? Karena fitrahnya Allah menjaga setiap para nabinya dari waktu mereka lahir sampai mereka ditetapkan oleh Allah menjadi seorang rasul. Sampai Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf kan dijaga oleh Allah, Pak. Padahal bisa jadi enggak Allah kemudian membiarkan Yusuf berzina, kemudian Allah jadikan Yusuf bertobat, itu kecil bagi Allah. Tapi kenapa Nabi Yusuf dijaga oleh Allah dan kemudian dijadikan dia mampu menghindari perzinahan? Karena memang fitrah dari seluruh Nabi itu dijaga oleh Allah seluruh kehidupannya. Dari perkara dosa ataupun perkara syirik. Kalau Yusuf saja dijaga dari zina, padahal zina itu lebih ringan daripada syirik. Apakah mungkin kalau kemudian seorang Ibrahim melakukan syirik, tidak tahu siapa Tuhannya, padahal Yusuf itu dijaga oleh Allah dari zina, padahal zina itu lebih ringan dari syirik. Ya, makanya Nabi Yusuf itu, lihat bagaimana penjagaan Allah kepada Yusuf. Sesungguhnya penjagaan Allah kepada Yusuf dikatakan oleh Allah di dalam surat Yusuf. Ya. Laula an ra'a burhana rabbihi. Sesungguhnya Yusuf itu kalau bukan melihat tanda dari Rabbnya, Yusuf itu akan melakukan zina dengan wanita yang sebenarnya Yusuf itu senang. Hamma biha wa hammat bihi. Yusuf itu senang sama perempuan yang menggodanya, namanya istri sang raja, dan penamaan Zulaikha itu masih terjadi khilaf di antara para ulama. Dan kemudian wanita itu senang sama Yusuf. Hamma itu senang yang betul-betul mentok dengan nafsu, itu namanya hamma. Kalau bahasa orang Jawa itu lebih pas, kerentak, nah itu namanya hama. Jadi mentok-mentok sudah, tidak bisa mikir, itu hama. Antum kalau senang biasa namanya habba. Senang tapi masih realistis. Ditanya teh, manis. Dingin gak? Dingin, itu habba yuhibbu. Apa cinta tapi masih bisa berpikir. Tapi kalau hama itu sudah mentok, ibaratnya itu apa? Nafsu sudah diubun-ubun, itu namanya hama. Tapi kenapa sampai kemudian Nabi Yusuf mampu selamat? Dijelaskan oleh Allah di ayat ini, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat tanda Rabb-nya, pasti kemudian dia akan jatuh dalam perbuatan fahsya itu. Maka para ulama kemudian mengatakan, apa sih yang dilihat oleh Nabi Yusuf?
dan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Sebagian ulama itu mengatakan di dalam tafsir yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah adab Allah yang pedih bagi orang yang berzina. Gambaran neraka diambil oleh Allah, diperlihatkan kepada Yusuf di depan Yusuf, dan Yusuf ketika melihat itu, tanda dari Rabb-nya itu, itulah yang menjadikan Yusuf akhirnya padam syahwatnya, hamanya hilang. Kemudian dia tinggalkan karena takutnya melihat gambaran neraka itu. Makanya kemudian istri sang raja kaget mendapati Yusuf meninggalkan dia. Ditarik, karena saking tarikan itu dicampur dengan hamat tadi, sudah mentok itu. Keras sampai sobek. Coba, sampai sobek. Dan kemudian Yusuf mampu meninggalkan perempuan itu. Itu penjagaan Allah kepada Yusuf. Penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Penjagaan Allah kepada Yusuf. Apakah mungkin kekasihku dan kekasihmu melakukan syirik dan tidak dijaga oleh Allah sampai mencari-pencari Tuhan, siapa yang kemudian menjadi Tuhannya? Maka itu susah untuk dipahami. Makanya kita luruskan dulu tentang masalah ini supaya kita ngerti bahwasannya betul-betul Nabi Ibrahim telah dijaga oleh Allah dari kecilnya, dan seorang Nabi yang mendapatkan gelar Rushda, ketika Allah mengatakan Rushda itu petunjuk, sesungguhnya Nabi yang mendapatkan kata petunjuk dari Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah kita mengetahui tentang itu, mari kita kemudian ambil apa pelajaran yang kita dapatkan dari beliau. Pelajarannya banyak, tapi saya khawatir waktunya tidak cukup, maka kita membahas 8 saja. Dari pelajaran yang kita ambil dari apa yang terjadi pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama kemudian membuat banyak pelajaran, karena di antara Nabi yang mempunyai banyak faedah dalam kehidupan itu Nabi Ibrahim. Di samping Nabi Musa itu juga banyak, Nabi Yusuf apalagi. Nabi Yusuf itu kisah kehidupannya banyak banget. Makanya kalau Bapak baca itu fawaid min surati Yusuf, faedah-faedah tentang surat Yusuf, dari surat Yusuf, faedah dari kehidupan Nabi Musa. Dan ada pula yang kita pelajari adalah faedah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tidak membahas semuanya, tapi kita bahas 8 saja. Faedah penting yang kita petik dari kekasihnya Allah, karena sesungguhnya kekasihnya Allah patut untuk menjadi perbincangan dari kita dan untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Maka kemudian yang pertama yang kita dapatkan, pelajaran yang penting adalah Allah itu memberikan takdir kepada Nabi Ibrahim itu adalah musuh dari jalur keluarganya. Itu takdir yang pertama. Jadi takdir yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu sama dengan hampir rata-rata dengan takdirnya para nabi-nabi selainnya. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu sebuah takdir bagaimana dakwahnya itu membentur kepada bapaknya Azar. Ya. Jadi di situ kita mendapati setiap para nabi itu mendapatkan musuh, dan ternyata di antara musuh-musuh yang Allah berikan kepada setiap para nabi dan para rasulnya itu apa? Musuh dari keluarga mereka. Nabi Nuh mendapatkan musuh malah double, istrinya, anaknya. Kita bisa berpikir ya, masya Allah, betapa beratnya Nabi Nuh. 1650 tahun, anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman. Coba kalau Bapak bayangkan ya, kehidupan Nabi Nuh itu kalau berdakwah, orang itu ngomong apa? Lah Nuh, istrimu aja tidak benar, tidak bayangin kita. Coba Pak. Sudah istrimu tidak benar, anakmu juga tidak beres. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh padahal panjang umurnya 1650 tahun itu. Masya Allah. Itu yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Itu kalau ada ulang tahun Pak, buat lilin itu berapa lilinnya? 1650 lilin. Itu harus niupnya lama. Alhamdulillah tidak ada syariat ulang tahun dalam Islam. Ya. Maka kemudian 1650 tahun dan berdakwah, ternyata istrinya tidak menyambut apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan kemudian anaknya pun tidak menyambut. Bahkan tetapi dakwahnya Nabi Nuh betul-betul sampai detik-detik yang terakhir. Makanya beliau ketika naik kapal, ketika kapal sudah jadi, banjir kemudian sudah datang, ketika Nabi Nuh itu betul-betul mentok dia. Makanya Nabi Nuh itu, jangan antum komentari kok Nabi Nuh akhirnya kalah ya dengan umatnya. Karena ada salah satu ayat ketika Nabi Nuh itu berkata fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh itu berdoa kepada Rabb-nya, anni maghlubun, saya kalah ya Allah, fantasir, tolong saya. Allah bukakan pintu-pintu air dari langit dan dari bawah. Kenapa Nabi Nuh itu kalah? Karena memang berat perjalanan Nabi Nuh itu. Makanya sampai Allah abadikan bagaimana kisahnya Nabi Nuh menjadi kisah pemimpin
para nabi ulul azmi. Ulul azmi itu yang mempunyai tekad yang kuat dalam dakwah karena beratnya ujian. Itu salah satunya Nabi Nuh. Kemudian kita mendapati Nabi Lut, istrinya. Kita mendapatkan Rasulullah pun tidak lepas dari penghalang ketika dakwah beliau terbentur dinding. Siapa itu? Paman-pamannya. Kemudian Nabi Ibrahim, bapaknya. Yang kita ambil pelajaran dari faedah yang pertama adalah setiap orang yang menjadi kekasihnya Allah bukan berarti kehidupannya itu menjadi mudah ketika dia menetapi jalan kebenaran. Itu yang penting. Karena ternyata setiap para kekasihnya Allah dari para nabi, Allah selipkan itu musuh, dan musuh itu dari kalangan yang paling dekat. Dan itu kemudian yang dialami oleh kemudian Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada di antara ana dan antum ketika meletapi jalan kebenaran, tiba-tiba kita dihadirkan kepada kita satu musuh dari keluarga kita, itu hal yang wajar banget. Karena sesungguhnya para nabi pun mendapatkan musuh, mendapatkan hambatan yang pertama itu adalah dari keluarganya. Nabi Ibrahim itu dari keluarganya. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Walaupun Nabi Ibrahim mendapati bapaknya Azar itu betul-betul menentang dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah letih untuk mengajak bapaknya itu beriman. Itu Nabi Ibrahim. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74 sampai kemudian dikatakan oleh Ibrahim, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Di dalam surat Al-An'am 74, bagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim itu terus berdakwah kepada bapaknya sampai kemudian dia berkata, berkatalah Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan-Tuhan tandingan yang kamu sembah? Sesungguhnya aku melihatmu bersama kaummu itu berada pada kesesatan yang sangat nyata. Di sini kita mendapati dakwah itu kepada keluarga ketika mereka belum menerima apa yang kita yakini itu tidak boleh tetap, tidak boleh berhenti. Tetapi sesungguhnya dakwah itu sebagaimana kita menanam benih, ikhwan. Jadi kalau kita berdakwah itu sebagaimana menanam benih, kita tidak pernah tahu kapan dakwah yang kita tanam akan dipetik dan akan menghasilkan hasil. Sebagaimana Ibrahim, Ibrahim tidak pernah tahu apakah bapaknya nanti beriman ataukah tidak. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim ketika beliau mendapati bapaknya tidak kunjung beriman, tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk berdakwah kepada bapaknya supaya bapaknya itu beriman. Makanya sama dengan kita ini. Kalau tiba-tiba ada orang yang kita cintai, ternyata kemudian orang yang kita cintai belum menerima apa yang kita sampaikan dari kebenaran, disebabkan kita ingin menjumpai mereka di surga ketika kita berjalan bareng-bareng di atas jalan keimanan dan ketakwaan, maka jangan pupus untuk mendakwahi terus. Karena sesungguhnya dakwah itu kayak nanam benih. Bisa jadi kita kemudian tanam hari ini, kemudian kita baru petik hasilnya itu 20 tahun, baru kemudian kita mendapati orang yang kita cintai menerima apa yang kita sampaikan. Bisa jadi kita tanam, kemudian kita sampai meninggal, atau salah satu di antaranya meninggal, tetapi kemudian tidak membuahkan hasil, tetapi membuahkan pahala di sisi Allah. Kita tidak pernah tahu. Tapi dakwah itu kita mengerti bahwasanya dakwah itu yang dibebankan oleh Allah bukan hasilnya, tetapi yang Allah bebankan itu prosesnya. Kalau kemudian dakwah itu ditetapkan oleh Allah dan dinilai oleh Allah berdasarkan hasilnya, Nabi Ibrahim itu gagal jadi nabi karena bapaknya tidak beriman. Nabi Nuh paling gagal itu. Nabi Lut gagal, Rasulullah gagal. Karena apa? Karena mereka ternyata secara positif bahwasanya keluarga yang kemudian menjadi penghalang dakwah mereka itu pun tidak beriman. Nabi mendapati Abu Jahal dan Abu Lahab itu sampai meninggal pun mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Bahkan paman yang beliau cintai sendiri pun tidak beriman, yaitu adalah Abu Thalib. Tapi perhatikan, dakwah terus disampaikan. Sebagaimana kita mendapati Nabi Muhammad ketika berdakwah kepada pamannya Abu Thalib. Sampai kemudian detik-detik ketika Abu Thalib sakitnya semakin berat, maka Rasul tetap datang menyampaikan kepada Abu Thalib pamannya, ya ammi kulli kalimatan uhajubika indallah. Wahai pamanku, katakanlah satu hujah, katakanlah satu ucapan yang mampu aku jadikan hujah di hadapan Allah ketika kamu mengucapkan kalimat itu. Tapi kalimat itu dimentahkan oleh Abu Jahal. Atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib, kamu mau tinggalkan ya peninggalan dari keluarga nenek moyang kita. Dan pengaruh
teman lebih kuat daripada keimanan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib memilih apa yang dipilihkan oleh Abu Jahal, dan dia memilih musyrik sampai dia meninggal dunia. Tapi di situ dakwah, di situ kita paham dakwah itu tidak mengenal kepada hasil, tetapi kemudian kepada proses. Jadi ternyata kita mendapati kisahnya Ibrahim, Allah ketika menyampaikan bagaimana Ibrahim bersama Azar. Kenapa sih Allah itu menyampaikan kisahnya Ibrahim bersama Azar? Ingat, tidak semua nabi diceritakan bapaknya oleh Allah. Tidak semua nabi diceritakan bapaknya oleh Allah. Salah satu nabi yang diceritakan oleh Allah bapaknya itu Azar, yaitu Ibrahim. Nabi-nabi yang lain tidak diceritakan bapaknya. Nabi Nuh tidak diceritakan bapaknya oleh Allah dalam Quran. Ya, semua para nabi, rata-rata para nabi itu diceritakan oleh Allah secara global, dan Allah tidak menceritakan siapa bapaknya dan siapa ibunya. Tapi khusus Ibrahim itu diceritakan bapaknya. Kemudian ketika Nuh diceritakan pula anaknya. Kenapa Allah menampakkan bagaimana mereka mendapatkan ujian dalam hal-hal itu, dan Allah sampaikan di dalam Quran untuk memberikan pelajaran kepada kita? Sesungguhnya keluarga itu terkadang bisa menghalangi kita ketika kita menyampaikan kalimat kebenaran, dan kewajiban kita untuk mengingatkan mereka, dan mengingatkan mereka adalah proses, dan Allah itu menilai prosesnya dan Allah tidak menilai hasilnya. Ada gak yang gagal? Mungkin ada yang gagal, namanya hidayah kok, kita gak bisa menggenggam hidayah orang akhir kering. Makanya disitulah kita paham kan hidayah itu ada dua, ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu irsyad. Hidayah itu taufik, siapa yang menggenggamnya? Allah. Walaupun entum nabi, kalau memang Allah tidak menakdirkan orang itu mendapatkan hidayah, enggak akan dapat, walaupun yang menyampaikan kalimat kebenaran itu nabi. Coba, siapa orang yang paling ikhlas ucapannya kalau bukan nabi? Padahal kita pahamnya, apa yang datang dari hati nembus ke hati. Siapa orang yang paling datang dari hati kalau bicara kalau bukan nabi dan rasul? Tapi kenapa dakwahnya mereka tidak bisa membuat bapak mereka, anak mereka, paman mereka beriman? Supaya kita belajar. Semua itu tergantung Allah yang menentukan, dan Allah menilai kita bukan kepada hasil, dan Allah menilai kita kepada prosesnya. Ya, saya ingat betul ya, saya pernah menyampaikan tentang masalah dakwah itu kayak nanam benih. Itu saya teringat kepada kisah seseorang ikhwan. Ada salah satu ikhwan itu, kemudian beliau itu dulunya cerita, saya itu dulunya masya Allah tidak suka dengan perkara ibadah, tidak suka ketaatan, tidak suka taklim. Bapak dan ibunya qadarullah menjadi orang yang multazim, orang yang komitmen kepada syariat, bapaknya itu. Maka kemudian bapaknya ketika komitmen terhadap syariat tidak pernah putus bagaimana menyampaikan kepada putranya, dan putranya terus dalam hobinya dan tidak pernah memperdulikan apa yang disampaikan oleh bapak ibu mereka, bapak ibunya. Sampai ada kejadian bapaknya meninggal, masih tidak merubahnya. Ibunya ketika meninggal suaminya terus mendakwai anaknya, sampai akhirnya ibu itu meninggal dunia. Ketika baru meninggal ibunya, di situ anaknya baru sadar, ya Allah, ibu saya meninggal. Dibuka catatan-catatan bapak dan ibunya. Kemudian akhirnya dia mulai akhirnya paham. Dan akhirnya berubahnya kapan? Ketika bapak dan ibunya sudah meninggal dunia. Berapa banyak dari kita dulu ketika ibu kita masih hidup, kita sering sekali tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi ketika mereka telah meninggal dunia, apa yang terjadi? Kita baru mendengarkan mereka. Kapan? Setelah mereka meninggal dunia. Dan akhirnya kita berubah. Disitulah kita paham, dakwah itu kayak nanam benih. Makanya kemudian kalau antum dan saya sedang berdakwah kepada anak kita, mungkin hari ini anak kita ada yang nolak kita. Esok nolak kita. Lusa nolak kita. Tapi bisa jadi kemudian ketika nanti sudah tua, mereka baru menerima apa yang kita sampaikan. Atau bisa jadi setelah kita meninggal dunia, baru mereka merasakan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mereka. Yang terpenting, jangan pernah putus untuk kemudian menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu menyampaikan, hasilnya serahkan sama Allah, karena hidayah itu taufik itu miliknya Allah. Makanya kita juga tidak boleh menghakimi orang lain kalau masalahnya itu berkaitan hidayah itu taufik. Ya? Kalau kemudian kita tidak memahami tentang hidayah itu taufik, Pak, mungkin kita ketika hadir pada zamannya Nabi Ibrahim, kita akan komentar kepada Nabi Ibrahim, 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 kamu katanya Khalilur Rahman, kok bapakmu tidak bisa beriman? Kamu sibuk dakwain orang, keluargamu berantakan. Mungkin gitu.
Kan kita kadang-kadang kan mendapati kan contoh-contoh kayak gini tuh banyak dalam kehidupan lapangan dakwah. Ada ustaz solih, baik. Kadang-kadang mendapati anaknya nakal gitu ya. Kemudian kita langsung komentar, "Nah, ustaz, terlalu sibuk di luar makanya anaknya nakal." Enggak ngerti. Padahal kemudian bisa jadi seorang ustaz itu kemudian betul-betul dia sudah memberikan yang terbaik kepada putranya. Dia tiap malam sholat tahajud dan qiyamul lail mendoakan anaknya supaya anaknya itu benar. Tapi apalah daya, yang menggenggam hati itu adalah Allah kok. Makanya jangan salahkan seseorang itu atas perjalanan hidayah. Kenapa? Orang itu tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang dia cintai. Berapa banyak kita komentar, ada seorang ikhwan, solih betul, ternyata akhwatnya istrinya itu tidak benar. Yang kita komentarin apa? "Antum si akhi, terlalu sering ngaji. Istri antum berantakan jadinya. Gak usah sering-sering ngaji, saya aja jarang ngaji, istri anak soliha kok." Kita komentari orang. Padahal kemudian kita tidak pernah tahu, bisa jadi ikhwannya itu kemudian betul-betul sudah mendoakan istrinya, menggantungkan harapannya di pintu langit tiap malam. Kemudian dia sudah menata sabar, menjaga makanan dan minuman ketika diberikan kepada istrinya. Tapi apalah daya, Allah memberikan itu menjadi sebuah ujian baginya kok. Orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu cuma dua. Ada yang datang membawa nilai syukur supaya kita berterima kasih sama Allah. Ada pula yang datang menjadi ujian supaya kita bersabar. Dan kita tidak bisa milih siapa yang datang dalam teras kehidupan kita. Nabi Ibrahim juga tidak bisa milih, tiba-tiba azar mendapatkan. Makanya, jangan menjadi jaksa penuntut umum kehidupan orang. Komentarin hidupnya orang. "Ustaz, anaknya kok gitu sih ustaz?" Dan saya juga kadang-kadang mikir juga, memang banyak anak ustaz itu kadang-kadang nakal. Tapi ketika saya sudah memahami tentang pelajaran ini, akhirnya saya paham, oh, saya dulu sempat berpikir di pondok, kok ada anak ustaz nakal ya? Padahal harusnya dia itu menjadi contoh bagi santri yang lainnya. Tapi ada anak ustaz itu kadang-kadang nakalnya luar biasa. Gundul terus. Tapi ternyata di sini kita paham, kita tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dan kita juga harus paham, hidayah yang dimiliki oleh putranya, seorang ustadz, itu bukan dimiliki oleh bapaknya, tapi hanya dimiliki oleh Allah. Karena bukan hanya ustadz yang pernah gagal, dalam tanda kutip gagal. Nabi Ibrahim pun tidak berhasil menjadikan bapaknya itu beriman. Tapi Allah tetap memuji Nabi Ibrahim atau tidak? Allah tetap puji Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi itu kemudian Allah syariatkan setiap kita syahadat, kemudian kita menyebutkan Nabi Ibrahim. Dan bagaimana kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Coba, padahal Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman. Kenapa? Allah tidak menilai kepada hasil, tetapi Allah menilai kepada proses. Ya, makanya bisa jadi orang yang dakwah itu, bisa jadi orang yang datang ada yang banyak, ada yang dikit, tapi itu tidak mengurangi pahala dia di hadapan Allah. Kalau dia meniatkan itu karena Allah. Bisa jadi ada orang yang dakwah sedikit yang datang, tapi bisa jadi dia lebih ikhlas di hadapan Allah. Bisa jadi yang datang itu banyak tetapi dia tidak ikhlas di hadapan Allah. Allah menilai bukan kepada banyak dan sedikitnya orang yang kita ajak, tapi Allah menilai bagaimana prosesnya kita ketika menyampaikan niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Karena ada kan seorang ustaz yang datang cuma dua, yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi. Ada sisanya. Padahal ada seorang, kenapa kita harus kaget dulu ustaz yang datang cuma dua? Enggak apa-apa, enggak ada masalah kan. Bahkan kemudian Nabi mengatakan, kan ada seorang Nabi yang tidak diikuti oleh siapapun sampai dia mati pun enggak ada yang mengikutinya. Dan antum tahu Nabi Ibrahim itu ketika pertama kali tinggal di Irak, dan ketika di Irak Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikut sama sekali. Nanti kita perang dengan Pendur. Nabi Ibrahim tidak ada pengikutnya sama sekali. Makanya sampai hijrah. Makanya perjalanan hijrah itu bukan hanya pada zaman Rasul. Semenjak para nabi itu mengenal hijrah semuanya. Nabi Musa hijrah. Nabi Ibrahim hijrah. Nabi Ibrahim itu dari Irak, kemudian ke Palestina, kemudian hijrah lagi ke Bakkah ketika mengantarkan istri yang keduanya Hajar. Di situ kita mendapati hijrah itu selalu ada dalam setiap para nabi. Dan disitulah kita mendapati dakwah terkadang musuhnya pertama kali itu siapa? Keluarga. Makanya Allah itu menyampaikan, perhatikan perbedaan Allah ketika menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 dan menyebutkan tentang surat At-Taubah 24.
Ketika Allah menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah cuma menyebutkan global ketika menyebut kata keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah cuma mengatakan apa? Jagalah keluargamu dari api neraka. Dan di situ Allah menggunakan bentuk keluarga dalam bentuk global ijmali ahlikum. Allah tidak menyampaikan jagalah bapakmu, ibumu, anakmu, saudaramu, istri-istrimu. Tidak, Allah cuma menyebutkan global. Jagalah keluargamu dari api neraka. Tapi beda ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah 24. Ketika Allah menyebutkan keluarga yang bisa menghalangi cinta kita sama Allah, Allah tidak menyebutkan dalam bentuk mujmal, tidak dalam bentuk ijmal, global. Tapi Allah sampaikan dalam bentuk tafsili, detail. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ketika Allah menyebutkan 8 perkara yang bisa menghalangi cinta kita kepada Allah, 5 diantaranya itu Allah sebutkan dalam bentuk terperinci. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluarga besarmu. Kenapa Allah sebutkan terperinci? Allah tidak sebutkan jika keluargamu saja. Karena para ulama menyampaikan, karena besarnya kemungkinan keluarga untuk menghalangi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita harus paham. Jadi kalau kita bandingkan nanti surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyebutkan kata keluarga global. Tapi ketika Allah menyebutkan surat At-Taubah 24, Allah menyebutkan kata keluarga terperinci satu persatu untuk menjelaskan bahwasanya keluarga pun bisa menjadi musuh. Tapi ingat, siapapun hari ini yang kemudian mendapatkan ujian dari keluarga, ingat Allah kalau menutup satu pintu, Allah akan buka pintu-pintu yang lain dalam kehidupan kita. Sabar saja. Apa yang kita ambil? Ya ambil kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kemudian mendapatkan ujian dari bapaknya. Tapi ketika kemudian beliau mendapatkan ujian dari bapaknya itu apa? Allah berikan ganti. Allah ketika menutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Apa pintu yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah berikan pengganti 2 anak yang menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Siapa? Ismail dengan Ishak. Ya kan? Ishak kemudian turun ke Isa, Ismail turun kepada Nabi Muhammad. Itu keluarga nabi, keluarga rasul, keluarga para nabi itu keluarganya Nabi Ibrahim. Maka ujungnya itu semuanya ke Ibrahim. Masya Allah. Jadi di situ kita mendapati masih poin yang pertama adalah kalau Allah nutup satu pintu, Allah itu akan bukakan pintu-pintu yang lain. Cuma sabar saja. Nunggu keputusan dari Allah ketika kemudian Allah sedang memberikan satu kesulitan ketika menutup satu pintu. Ya. Nabi Ibrahim ketika diuji dengan bapaknya, Allah tutup. Dia tidak bisa mendai bapaknya, tapi Allah bukakan pintu yang lainnya. Allah berikan kepadanya anak-anak yang saleh dan kemudian menjadi nabi dan pengganti dan penerusnya dari dakwah yang disampaikan Ibrahim. Sama dengan Muhammad. Rasulullah itu diberikan oleh Allah juga ujiannya sama, dikasih. Yaitu kemudian ujiannya itu siapa pertama kali yang langsung berkata dengan keras kepada Nabi Muhammad? Abu Lahab. Ya, yang bernama siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib itu nama aslinya Abu Lahab. Dia disebut dengan Abu Utaibah. Abu Utaibah itu wajahnya memang berseri-seri. Rambutnya panjang dikuncir. Makanya ketika dikumpulkan di padang itu, di kemudian di bukit, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Maukah aku beritahukan kalau kalian bahwasanya di belakang kalian itu ada sebuah musuh yang siap menyerang kalian, kalian percaya ataukah tidak?" Lalu kemudian para orang Quraisy mengatakan, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau itu berdusta." Lalu kemudian Nabi mengatakan ini andartukum min adzabin alim. Saya memperingatkan kalian dari adab yang pedih. Langsung Abu Lahab berkata apa? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, sambil mengibaskan tangannya. Ali hadza jama'tana ya Muhammad. Orang kafir itu Pak kalau benci sama orang muslim ya dengan matanya ya dengan tangannya. Dia mengibaskan tangannya, makanya kemudian Allah langsung turunkan tabbat yada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian, yaitu adalah pamannya, Allah sediakan kepadanya sebuah pengganti. Siapa penggantinya? Khadijah. Makanya antum pernah dapati bagaimana seorang istri yang sangat sabar kecuali Khadijah. Wah. Tidak ada orang yang paling sabar menemani Nabi kecuali Khadijah. Makanya Nabi tidak bisa melupakan besarnya cinta beliau kepada Khadijah. Pemenang hatinya Nabi itu Khadijah.
wanita yang dikisahkan dalam beberapa riwayat umurnya 28 tahun ketika dinikahi Nabi. 28 tahun. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 28, dan saya cenderung kepada riwayat mengatakan 28 dari anunya Imam Ibnu Hisham. 28 tahun, seorang janda. Seorang wanita yang luar biasa yang kemudian menemani Nabi. Sampai kemudian hartanya yang dia miliki habis untuk menemani dakwahnya Rasul. Bahkan kemudian saat itu Nabi Muhammad melakukan pekerjaan yang tidak lazim dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu. Apa? Kerjanya Nabi ke puncak gunung untuk tahannus. Tahannus dia di puncak-puncak gunung. Pulang-pulang pagi. Dan itu tidak lazim dilakukan oleh laki-laki pada zaman itu. Tapi Masya Allah ya, Khadijah tidak pernah keluar satu kata patah pun ketika dia kemudian merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sampai kita dapati Nabi Muhammad pernah turun dalam keadaan gemeter, kemudian dengan begitu lembutnya Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Masya Allah. Coba kalau wanita pak hari ini, tuh kan pulang-pulang gemeter, makanya malam-malam ngapain ke gua. Itu kemudian terjadi kepada Ibunda Khadijah. Makanya Ibunda Khadijah itu sampai kemudian diberikan oleh Nabi sebuah kabar gembira. Diberikan sebuah rumah, dan rumah yang diberikan oleh Allah kepada Khadijah, rumah yang terbuat dari mutiara dan permata, dan Allah jadikan rumah itu tenang. Kenapa ada kata tenang pada rumah yang Allah berikan kepada Khadijah? Untuk menggantikan keributan yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah ketika dia menemani Rasulullah di dalam dakwah. Karena setelah dakwah jahriyah, orang itu pada datang ke rumahnya Rasul, buka pintu, tutup pintu, buka pintu, tutup pintu. Dan tentunya kita paham, wanita itu kan rumah, istananya itu rumah. Tapi Khadijah betul-betul tidak pernah merasa keberatan dengan apa yang dilakukan suaminya. Di situ kita pelajari apa, Pak? Ketika Allah menutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Allah sulitkan Ibrahim dengan bapaknya, Allah mudahkan Ibrahim dengan putra-putranya. Allah sulitkan Muhammad dengan pamannya, Allah jadikan penggantinya, yaitu adalah Khadijah. Makanya kalau kita hari ini mendapatkan ujian dari keluarga, pahami, sesungguhnya ujian dari keluarga kita, sesungguhnya kalau kita sabar, pasti ada penggantinya. Entah penggantinya kita mendapatkan komunitas masjid yang enak buat kita datang, mungkin kita mendapatkan gantinya dari kemudian teman-teman yang baik dan memperhatikan kita. Mungkin kita mendapatkan penggantinya dari paman-paman kita yang dulunya tidak terlalu senang dengan kita. Tapi yang jelas, kalau Allah menutup satu pintu, Allah akan bukakan banyak pintu yang lainnya. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, apa kemudian pelajaran yang kemudian kita dapatkan dari pelajarannya, yaitu adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu adalah pelajaran bahwasanya setiap manusia itu selalu diberikan oleh Allah itu musuh. Jadi Allah itu akan memberikan kepada setiap orang yang beriman itu musuh ketika mereka setia mengikuti para nabi. Karena Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am 112, Allah berfirman bahwasanya di dalam surat Al-An'am 112 Allah kemudian berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin yahrufal qawli gurura. Dikisahkan bahwasanya bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 112, kami jadikan bagi setiap para nabi dan setiap para rasul itu adalah seorang nabi, seorang musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia yang membisikkan kalimat-kalimat supaya menipu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Di situ kita mendapati sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim menegaskan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 112. Bahwasanya setiap para nabi dan setiap para rasul itu dijadikan oleh Allah itu musuh. Karena betul-betul musuhnya Nabi Ibrahim itu jelas. Dan musuhnya Nabi Ibrahim itu dua, Pak. Pertama dari kalangan manusia, yang kedua dari kalangan jin. Kalangan jin nanti kita bahas di part 1 yang ketiga. Karena kemudian Nabi Ibrahim itu menghadapi siapa musuh yang pertama? Musuh yang pertama itu adalah Ibrahim itu menghadapi siapa? Namrud. Dan betul-betul kemudian Namrud itu menampakkan permusuhan yang sangat nyata kepada Ibrahim alaihi salam. Padahal kita paham ya, sesungguhnya dalam sejarah kehidupan manusia itu ada 4 raja yang betul-betul mempunyai kekuasaan yang luar biasa.
Yang pertama yaitu adalah Sulaiman, dua dari Muslim, dua dari kafir. Satu Sulaiman, yang kedua adalah Dzulqarnain yang membangun tembok menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, dua itu dari orang kafir, satu Namrud, yang kedua itu Bakhsantiyah. Bakhsantiyah itu kemudian merupakan raja yang sangat dolim. Di antara nama itu ada Namrud. Makanya kalau kita bandingkan dengan Fir'aun, Fir'aun itu tidak ada apa-apanya dengan Namrud. Makanya kemudian ketika Nabi Ibrahim saat itu ada di kota, yaitu adalah di kota Irak, Babil itu, kemudian Nabi Ibrahim itu di Irak berdakwah dia. Dan dakwahnya itu betul-betul Allah memberikan kepadanya itu musuh. Dan musuh yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu siapa? Namrud. Dan rata-rata dakwahnya para nabi itu memang berhadapan dengan penguasa. Nabi Musa bersama Fir'aun. Nabi Ibrahim, Namrud. Nabi Isa, pembesar-pembesar Yahud. Rasulullah, pembesar-pembesar Quraisy. Makanya dakwah itu Masya Allah. Dakwah itu tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dakwah itu tajam ke atas, tajam ke bawah. Karena sifatnya dakwah itu menyelamatkan. Makanya kemudian kita mendapati musuh yang pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim itu siapa? Namrud. Dan betul-betul Namrud itu betul-betul memperlihatkan permusuhan yang sangat nyata kepada Ibrahim. Dan cara yang dilakukan Nabi Ibrahim itu apa? Ketika mentok dia menyampaikan, dan kemudian selalu tertolak, dan kemudian Nabi Ibrahim betul-betul terus menyampaikan, maka tidak ada satupun orang yang beriman kepada Ibrahim ketika Ibrahim itu masih berdakwah di Irak. Tidak ada satupun yang beriman kepada Ibrahim. Makanya kemudian akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mengambil jalan, kemudian dia masuk ke tempat peribadatan yang paling gede, dihancurkan itu semua patung-patung di situ. Lalu digantungkan kapak yang paling besar kepada patung yang paling besar. Dengan itulah marah menggelegar itu kemudian Namrud. Tapi setelah sebelumnya itu apa? Berdakwah dengan lisan kepada Namrud dan kepada para pengikutnya, tetapi tidak kunjung mendapatkan hasil. Maka Nabi Ibrahim itu membuka mata pikiran, dia masuk, dia hancurkan itu semua patung-patung itu, dengan santainya dia gantungkan itu kapak itu ke patung yang paling besar. Dan saat itulah dia menjadi musuh nomor satu kerajaan. Musuh nomor satu kerajaan. Dan ya ironisnya, tidak ada satupun yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masih di Irak. Makanya kalau kita mendapati bagaimana Imam Ibnu Katsir itu menceritakan detail. Jadi akhirnya ketika Nabi Ibrahim kemudian ditangkap, Nabi Namrud itu kemudian mengumumkan ke seluruh rakyatnya. Ayo kita bakar ini Ibrahim. Kita bakar Ibrahim. Maka kemudian akhirnya seluruh rakyatnya Namrud diperintahkan untuk nyumbang kayu. Semua nyumbang kayu, Pak. Bawa kayu, bawa kayu semuanya. Kemudian ditumpuk-tumpuk kayu-kayu itu. Sampai kemudian dikisahkan dalam beberapa keterangan, kayu yang menumpuk untuk membakar Ibrahim itu lebih tinggi daripada istananya Namrud. Saking kemudian banyaknya kayu untuk membakar satu orang doang. Ya. Sampai semuanya, seluruh warganya Namrud itu tidak ada yang kemudian sedih. Semuanya bergembira menyambut hari ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar. Insyaallah kita bisa bayangkan tuh ya Allah, Pak, berat banget Nabi Ibrahim itu. Tidak ada satupun yang beriman. Sampai ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ada wanita tua di pinggir hutan, buta, dianya buta. Lalu dalam kondisi dia buta, dia sudah lemah karena saking tuanya, ketika mendengar Ibrahim itu mau dibakar, sedih dia. Ketika dia tanya, "Kenapa sedih?" "Iya. Kamu senang ya sama Ibrahimnya?" "Enggak." "Lah kenapa sedih, Nek?" "Ya karena saya tidak bisa nyumbang kayu supaya membakar Ibrahim itu menjadi lebih besar." Masya Allah. Dalam riwayat dari Al-Bidayah wa Nihayah. Untuk gambarkan loh, saya ingin gambarkan betapa besarnya permusuhan saat itu warganya Namrud kepada Ibrahim. Jadi Namrud itu bukan hanya memusuhi, bukan hanya Namrud musuhnya, tapi seluruh warga itu kemudian betul-betul membenci kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu betul-betul Masya Allah, dalam kondisi yang semacam itu beliau tetap sabarnya, dan ketika beliau diancam untuk dibakar, beliau ditangkap, Pak. Kemudian diikat beliau. Dan betul-betul api itu sudah mulai dibakar dari bawah, kemudian ditarik itu Ibrahim dari atas. Maka sampai Imam Ibnu Katsir menceritakan, kalaupun api itu kemudian asapnya itu dilewati oleh burung, maka burung itu akan menjadi gosong. Karena kuatnya api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Seluruh warga menyaksikan itu dan mereka bergembira bersuka cita ketika Ibrahim itu dibakar. Semuanya rakyat itu. Insya Allah itu.
gambarkan betapa kerasnya permusuhan Nabi Ibrahim itu kepada kaumnya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim kan apa? Wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Sampai Nabi Ibrahim kan berkata dalam surat Al-Mumtahanah, telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian sampai kemudian kalian itu kembali beriman kepada Allah dan memunikan ibadah kalian kepada Allah. Di situ Nabi Ibrahim mendapatkan permusuhan nyata, betul. Kemudian sampai beliau dibakar, sampai di situlah kita mendapati bagaimana Allah menyelamatkan dan tidak memadamkan. Allah menjadikan apinya menjadi dingin. Makanya ketika semua api itu sudah habis, mereka menyangka Ibrahim itu sudah kosong. Tapi keluar Ibrahim dalam keadaan selamat, itu pun tidak menjadikan orang beriman kepada apa yang disampaikan Ibrahim. Makanya kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina setelah mentok. Tidak ada perkembangan di Irak, kemudian beliau itu meninggalkan Irak dan kemudian pindah ke Palestina. Di situ kita mendapati permusuhan itu pasti ada. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 112 tadi. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz kenapa ya harus disediakan musuh bagi orang yang beriman itu? Iya, banyak hikmahnya ketika Allah itu memberikan musuh. Yang pertama, Allah itu memberikan musuh dalam kehidupan kita, Pak, ketika kita beriman. Karena Allah itu pengen melihat siapa yang betul-betul memberikan pertolongan kepada agamanya dan siapa yang tidak mau memberikan pertolongan kepada agamanya. Makanya Allah pengen melihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Makanya Allah berikan musuh. Kalau Allah tidak memberikan musuh, Pak, ya kita nggak akan ketahuan siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Makanya Allah berikan musuh supaya ketahuan siapa yang sabar menghadapi musuh-musuhnya Allah dan siapa yang tidak sabar. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, supaya nikmat kita itu meminta pertolongan sama Allah kalau kita itu punya musuh. Bapak kalau kemudian main bola, tidak ada lawannya, tidak ada musuhnya, tidak nikmat. Contoh gampangnya gitu. Coba bapak bawa bola ke tengah lapangan, bermain bola sendirian aja. Ya, gojek sendirian. Gojek kanan, gojek kiri, kemudian masukkan ke kandang lawan. Ngegulin berapa? 15. Masya Allah. Kemudian ditanya, berapa kali ngegulin? 15. Lawannya siapa? Tidak ada. Lawannya hawa nafsu. Nikmatnya tidak ada, Pak. Tapi beda kan kalau kemudian seseorang itu bermain bola, kemudian dia menghadapi 11 pemain, lalu kemudian 11 pemain yang kemudian dihadapinya, kemudian dia berhasil ngoper, dia ngocek, kemudian dia bermain strategi sampai kemudian ngegulin. Satu saja enggak usah 15. Nikmatnya itu luar biasa. Buka baju, joget-joget. Kenapa? Nikmat. Allah itu jadikan musuh itu salah satunya hikmahnya kayak gitu. Supaya kita bersandar sama Allah bahwasanya kita itu menghadapi musuh, Allah akan melihat siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Dan di situ kita akan mengetahui pula bahwasanya dengan itu kita merasakan nikmat ketika meminta pertolongan sama Allah. Dan saya ingin pahamkan loh ya, sesungguhnya berhadapan dengan musyrik itu berat. Karena tidak ada satu kaum yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman itu salah satunya musyrik. Dan kaumnya Namrud itu kaum musyrik. Makanya Allah sampai mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Makanya dalam surat Al-Maidah 82 Allah sampai menyampaikan, kamu tidak pernah dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman kecuali Yahudi dan musyrik. Nasara itu masih mendingan di bawah. Jadi yang pertama itu Yahudi, Nasara, Yahudi, musyrikun, baru kemudian Nasara. Dan paling keras, Pak. Dan itu sudah dari dulu, dari sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad sampai hari ini kita. Ya. Makanya kita pada lihat pada zaman Rasulullah kan, orang musyrik ketika mereka berperang kepada para sahabat, lihat bagaimana perlakuan mereka kepada para sahabat yang meninggal. Hamzah sampai dibelah itu kemudian perutnya. Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir itu sampai hilang kupingnya, hilang hidungnya ketika anaknya nyari mana hidungnya itu. Dan mereka kemudian memutilasi itu. Karena memang orang musyrik itu memang gitu. Makanya apa yang menimpa kepada saudara kita, kalau boleh saya kaitkan dengan kejadian di Rohingya, di Myanmar. Wajar, mereka kayak gitu itu sudah dinas oleh Allah dalam surat Al-Maidah 82. Orang musyrik itu dari dulu mulai kejam, Pak, sama kaum muslimin. Kejam betul, musyrik itu sama PKI, sama kemudian musyrik, sama itu bersatu padu. Hindu, Buddha itu paling kejam sama kaum muslimin. Dalam artian ketika mereka kemudian memberikan permusuhannya itu.
Makanya kemudian kita dapati kan di situ kayak gitu. Permusuhan itu dari dulu orang musyrik itu paling kejam. Ya antum tahulah siapa musyrik di sini. Jadi mereka kejam betul kepada kaum muslimin. Makanya untuk masalah Rohingya, saya kemarin 8 bulan yang lalu itu pernah berusaha untuk berikhtiar untuk memberikan bantuan ke sana. Dan ketika saat itu qadarullahu ma yasha, tidak bisa masuk bantuan itu. Padahal bantuan itu resmi dari berbagai macam NGO kemanusiaan. Kemudian kita ngumpul Pak di Malaysia itu, NGO-NGO kemanusiaan. Alhamdulillah, pemerintah Malaysia itu ponen, dia berkomitmen untuk membantu kemanusiaan di Rohingya. Ada sekitar 100.000 pengungsi yang hari ini ditampung oleh pemerintah Malaysia. Dan itu resmi, diberikan fasilitas, diberikan bantuan. Dan saya pada waktu Agustus tahun lalu mendapati mereka warga-warga pengungsi Rohingya dikumpulkan dalam satu lapangan besar. Kemudian Perdana Menterinya bicara, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan hiburan kepada masyarakat Rohingya. Ya Allah, kulihat semoga pemerintah Malaysia yang telah memberikan bantuan, mereka diberikan pahala oleh Allah. Tapi di situ akhirnya kita bertemu dengan para pengungsi. Saya bertemu langsung dan kita harus paham, masyarakat Rohingya itu masyarakatnya mereka sangat terbatas karena mereka dibodohkan oleh rezim dan junta militer selama ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi kalau Bapak kemudian bicara bahwasanya di sana itu ada sekolah, tidak ada sekolahan di sana. Makanya mencari orang Rohingya yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu susah. Rata-rata mereka adalah orang yang telah dibodohkan, kecuali keluarga-keluarga yang sudah mengungsi, kemudian di Malaysia, mengelola bisnis, nah, maka kemudian itu beda. Maka kemudian ketika saya berjumpa di sana, maka kemudian di antara hal yang saya lakukan saat itu, saya bawa handphone, saya masih ingat gitu. Ada beberapa gambar-gambar yang saya miliki. Maka kemudian saya layaknya orang yang ingin tabayun langsung, dan saya bertanya, ini gambar-gambar ini asli atau enggak? Maka kemudian mereka mengatakan gambar itu asli. Dia bisa menyebutkan desanya itu desa di mana dengan bantuan salah satu ikhwan yang menjadi translator. Itu di desa ini kondisinya begini, kondisinya begini. Dan saya ingatkan yang paling parah itu diarahkan Pak. Itu yang paling parah. Kalau kemudian di Myanmar ya mungkin nggak terlalu, nggak kelihatan. Jadi makanya jangan melihat yang di Myanmar, yang dilihat diarahkannya itu yang paling parah. Jadi kemudian mereka menyampaikan hal-hal yang kita sering dapatkan itu. Saya tidak mengatakan yang di luar foto-foto saya ya. Saya cuma menyampaikan yang ada di foto-foto yang saya miliki. Saya sampaikan ini, ya itu semuanya benar. Dan itu bukan editan foto. Ya. Jadi di situ kemudian kita mendapati betapa kerasnya permusuhan mereka. Uniknya, di ironisnya, di Rohingya itu, Rohingya itu saudara-saudara kita, itu tidak bisa keluar dengan gampang. Di belakang mereka itu lautan. Bangladesh ditutup rapat. Jadi mereka itu hanya melewati daratan. Dan daratan pun mereka tahu Bangladesh itu enggak mudah untuk membuka. Ya saya enggak ngerti alasan apa yang dimiliki oleh Bangladesh. Mungkin karena tampungan pengungsi yang sangat besar membebani anggaran. Mungkin saya enggak ngerti. Hanya salah satu-satunya itu yang paling memungkinkan itu lewat lautan. Lewat lautan satu. Mereka enggak punya peralatan yang memadai untuk membelah lautan. Dan mereka tidak punya makanan, mereka hanya pakai regal-regal itu pun sudah beberapa hari mereka pakai, Pak. Dan mereka kemudian terombang-ambing. Perhatikan ya kisah-kisah di antara pengungsi yang sampai di Malaysia itu sampai terombang-ambing di lautan selama satu bulan. Ada yang mati, kemudian diceburkan aja di lautan itu. Dan ternyata itu betul-betul nyata. Makanya kemudian di situ kita mendapati, kalaupun ada bantuan masuk itu biasanya dikondisikan dulu oleh junta militernya. Kemudian bantuan itu nanti difoto, dilaporkan bahwasanya ini sudah disampaikan. Padahal nanti bantuannya diambil, kemudian itu masyarakatnya tetap untuk diperangi dan ditolim. Dan kalaupun kita bertanya, kenapa kerasnya permusuhan orang musyrik itu? Ya orang musyrik itu memusuhi itu memang fitrahnya. Sejak zaman Ibrahim saja kita mendapatkan kisah. Makanya sampai dibakar. Kenapa sih harus dibakar? Dibunuh aja kan selesai sebenarnya. Mereka tidak puas Pak kalau harus dibunuh saja. Makanya sampai Ibrahim aja dibakar dulu, biar mati hidup-hidup ini.
dan mereka mempunyai sifat semacam itu yang sudah dinas oleh Allah di dalam surat Al-Maidah 82. Ya. Makanya kemudian di situ kita paham. Di sini kita ingin belajar satu perkara. Tidak ada agama yang paling dimusuhi oleh seluruh dunia dari orang-orang kafir dan orang muslim kecuali Islam. Kalau Islam ini bukan turun dari arusnya Allah, Pak, agama ini sudah punah puluhan tahun sebelum kita lahir. Kenapa? Saking sepakatnya orang seluruh dunia untuk memusuhi Islam. Tapi wallahu mutim munurihi, Allah yang kemudian menyempurnakan cahayanya. Dan orang kafir dan orang musyrik itu paham betul. Paham betul mereka. Tidak ada yang bisa kemudian menggantikan peradaban mereka kecuali adalah Islam. Makanya saya sampaikan betul ya. Orang kafir itu bisa merusak bunga. Orang kafir itu bisa merusak bunga, tetapi mereka tidak bisa menahan musim semi untuk datang. Pasti menang Islam itu. Dan kalaupun kedzaliman yang menimpa kepada saudara kita, saya sampaikan fajar itu, malam itu kalau sudah gelap betul, berarti fajar itu sebentar lagi datang. Makanya kalau kita mendapati bahwasanya kalau hari ini didolimi di mana-mana, kaum muslimin mayoritas pun masih dikalah-kalahin, kemudian minoritas disiksa ketika mayoritas dikalahkan kepentingannya, terus kayak gitu, maka saya cuma mengatakan malam itu kalau sudah gelap banget, itu berarti sebentar lagi subuh datang. Makanya kita berharap ketika kita mendapati keadaan yang semacam ini, semakin berat, semakin gelap, berarti sebentar lagi pertolongan Allah itu datang. Makanya masya Allah yang kita lakukan hari ini kepada kaum muslimin di Rohingya itu ya sholat bagaimana qunut nazilah, kemudian mendoakan. Karena beratnya penderitaan yang mereka rasakan, mereka tidak bisa jalan kemana-mana. Bangladesh itu harus melewati daratan yang cukup ekstrim itu. Makanya kalau antum sempat melihat beberapa tayangan video-video yang dicuplik itu, yang kemudian sempat tersebar, itu memang daerahnya ekstrim itu, lewat-lewat gunung-gunung yang belum pernah terjamah. Itu pun harus dibatasi, katanya saya mendengar dari kisah relawan, itu pun harus dibatasi bahwasanya apa? Yaitu kemudian di perbatasannya itu dijaga betul, tidak bisa masuk. Satu-satunya yang memungkinkan untuk mereka mengungsi itu ya dari lautan itu. Dan kita harus paham ya, muslim junta militer ini betul-betul dia itu memperhatikan terus perkembangan kaum muslim ini. Karena saya ingat betul Pak ya. Jadi kita waktu itu mengadakan di NGO kemanusiaan di Malaysia. Kemudian salah satu penggagas dari pertemuan kita lalu kemudian membentuk sebuah ide bagaimana membawa bantuan ke Arakan itu melewati laut. Sebagaimana dulu ada kapal Marmara yang mengantarkan bantuan ke Palestina. Masih ingat ada kapal Marmara yang diserang sama Israel. Kemudian itu kan berangkatnya dari Turki dan dari Eropa ke Turki kemudian ke Palestina itu saat. Yang ada kejadian waktu turunnya diserang sama tentara-tentara itu. Itu kapal Marmara. Kemudian sempat ada ide untuk membawa kapal seluruhnya bantuan kemudian berangkat dari Malaysia menuju ke Arakan, yaitu lembaga kemanusiaan. Kemudian dari pertemuan itu kemudian disepakati, kemudian ada yang kemudian membuatnya dan ada yang dibuat versi sosial medianya, dibuat grupnya. Baru 3 hari 4 hari sudah dihack. Sudah kemudian langsung down, langsung ditutup, diblokir. Itu menunjukkan apa? Di situ kita belajar. Junta militer itu dia kasih kusuk terus, bahkan sampai hatta ke sosial media. Setiap dia mendapatkan ada perkembangan-perkembangan ini, ditutup dia. Yang berfungsi untuk kemudian, yang kemudian ada kemungkinan untuk kemudian mengurangi atau kemudian mempublikasikan kejahatan mereka. Itu Rohingya. Dan itu ada kaitannya dengan masalah Ibrahim. Kenapa? Sama-sama musyrik. Namrud musyrik, orang yang menyiksa saudara kita pun musyrik. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya kehidupan itu yang kita harus mengerti. Jadi betul-betul apa yang kita bisa berikan itu semoga menjadi sebuah perkara kebaikan untuk mereka. Ya. Jadi makanya saya ingatkan, membiarkan kucing saja. Seorang wanita itu diadab oleh Allah gara-gara membiarkan kucing. Kucing. Udhibat imra'atun fi hirratin sajadatha. Ada seekor kucing yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara membiarkan kucing mati. Di penjara, ditaruh di dalam kamar, tidak dibiarkan untuk makan di atas muka bumi untuk mencari makanannya dan tidak dikasih makanan, lalu kucing itu mati.
lalu kemudian Nabi mengatakan wanita itu disiksa oleh Allah gara-gara kucing. Yang kita ambil menjadi analogi itu apa dan kias? Kalau membiarkan kucing mati saja, ada wanita yang kemudian disiksa oleh Allah gara-gara membiarkan kucing mati, apalagi ketika kita mendapati saudara kita di Rohingya, dan itu tidak jauh Pak, pesawat itu hanya 2 jam, kemudian meninggal dunia di depan mata kita, siapkan aja hisabnya nanti kita di hadapan Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami kulturnya Rohingya dan kulturnya Namrud itu sama, sama-sama musyrik. Dan orang musyrik adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman. Komunis, musyrikun Pak, tidak pernah mereka itu menaruh belas kasih kepada kaum muslimin. Yang itulah yang menjadikan kita memahami betul bagaimana bantuan itu harus betul-betul kita berikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Banyak saudara-saudara kita yang bisa masuk, iya ada saudara-saudara kita yang bisa masuk, ada yang di perbatasan, ada ACT, ada dompet itu apa, ada MMS, saya tidak bisa nyebutin satu persatu, ada One Care. Itu kemudian bisa memberikan bantuan, titipkan apa yang bisa kita bagi untuk mereka. Karena memang keadaannya susah, Pak. Susah banget itu. Dan itu adalah menimpa kepada saudara-saudara kita. Nyata itu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dibuat-buat. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul konteksnya di sana. Makanya dalam perjalanan kita dulu itu kita ingin masuk dan memberikan bantuan langsung, tapi susah. Dan ingat loh, masalah Rohingya ini agak berbeda dengan masalah Suriah. Kalau Suriah itu daya magnetnya gede. Kenapa? Karena tanahnya itu tanah yang diberkati oleh Allah. Itu Suriah, Syam. Tapi kalau Rohingya, daya magnetnya tidak sebesar masalah Suriah. Tapi tetap itu kewajiban kita untuk menolong mereka. Moga-moga Masjid Abu Bakar tadi saya sempat dengar sempat menggalang dana dan itu terus berlanjut dan moga-moga penut nazilannya juga dilakukan. Itu yang kemudian kedua. Jadi disitulah kita mendapati musuh nyata yang kemudian kita dapati dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan musuh yang nyata, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi keluarganya dan menghadapi kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan musuh bukan dari kalangan jin dan bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin. Jadi dalam penggambaran surat Al-An'am 112, maka kemudian disampaikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Al insi wal jinni itu betul-betul nyata. Kenapa? Jin itu juga menggoda Ibrahim terus. Terutama dalam masalah ketika akan menyembelih Ismail. Kita harus paham ya, peristiwa penyembelihan Ismail itu dimulai dari mimpi. Dari mimpi. Kalau kita membaca dalam riwayat bagaimana pada waktu di bulan Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim itu kemudian datang ke Palestina, datang ke Bakkah. Jadi kita paham, Nabi Ibrahim itu tinggal bersama istrinya Sarah itu di Irak. Bukan Siti Sarah dan bukan Siti Hajar, yang tidak ada Siti ya. Sarah dan Hajar. Yang Siti itu New York City ya, itu betul. Tapi kalau kemudian Sarah dengan Hajar tidak ada namanya Siti, Siti Khadijah, tidak ada nama Siti dalam Quran. Maka kemudian Hajar bersama dengan Sarah di mana? Di Palestina. Lalu kemudian turun perintah dari Allah bagaimana kemudian Hajar dibawa ke Bakkah. Bakkah itu apa? Mekah. Maka dalam peristiwa ketika Nabi kemudian meninggalkan Hajar bersama putranya Ismail di Bakkah, maka saat itulah kemudian kita mendapati bahwasanya Ibrahim kadang-kadang datang untuk menjenguk istrinya dan putranya yang ada di Bakkah. Maka tahukah kita pada peristiwa ketika Ismail itu falamma balagha ma'ahu sa'ya dalam surat As-Saffat. Ketika Ismail itu berusia 7 tahun. Para ulama mengatakan sesungguhnya Ismail ketika berada musia untuk mencari rezeki bisa membantu. Maka para ulama mengatakan saat itu Ismail umurnya 7 tahun, ada yang mengatakan umurnya 13 tahun. Maka kemudian Ibrahim itu mendatangi dan ketika mendatangi Ismail sampai turun syariat pengorbanan itu, yaitu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada malam tanggal Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim itu tiba-tiba mimpi. Di dalam mimpinya itu kemudian Nabi Ibrahim itu dikatakan dalam mimpi itu, Ibrahim penuhi janjimu. Maka Nabi Ibrahim ketika itu kemudian bangun, lalu kemudian beliau memikirkan mimpi tadi, mimpi datang dari Allah atau datang dari setan. Karena tentunya kita tahu ya, mimpi itu datang dari 3. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan mimpi dari apa yang sering kita pikirkan, kata Rasulullah.
Jadi kalau antum tiba-tiba mimpi makan cilok, nah itu antum pikirin cilok sampai akhirnya masuk dalam mimpi. Mimpi kemudian pada tanggal 8, maka kemudian Nabi Ibrahim itu bertemu dalam mimpinya itu kemudian ada suara. Penuhi mimpimu, penuhi janjimu wahai Ibrahim. Afinadroga. Kemudian Nabi Ibrahim ketika bangun saat itu, kemudian Nabi Ibrahim itu bingung apakah mimpinya ini datang dari Allah ataukah datang dari setan. Makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut tarwiyah. Kenapa tarwiyah? Karena saat itu merenung. Karena Nabi Ibrahim itu merenung apakah mimpinya datang dari Allah atau datang dari setan. Makanya disebut hari tarwiyah. Kemudian Nabi Ibrahim mencari jawaban apakah mimpinya itu betul-betul datang dari Allah ataukah tidak. Malam 9-nya kemudian akhirnya mimpi kembali. Mimpi kembalinya yang kedua pada tanggal 9 Allah menyampaikan kembali, Ibrahim penuhi mimpimu, penuhi janjimu tentang Ismail itu. Lalu kemudian akhirnya apa? Lalu kemudian akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya tahu bahwasanya itu mimpi betul-betul datang dari Allah. Makanya disebut dengan Arafah. Apa itu Arafah? Dari kata Arafah ya'rifu, tahu. Oh, ini datang dari Allah. Kemudian pada tanggal 9, kemudian akhirnya apa? Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu apa? Hari pemotongan. Kenapa? Setelah Ibrahim tahu bahwasanya mimpinya itu datang dari Allah, maka beliau memutuskan pada tanggal 10 untuk menyembelih Ismail sesuai dengan perintah Allah. Makanya kemudian diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan, yaitu adalah inni ara ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madatara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa yang kamu katakan terhadap apa yang aku sampaikan ini, wahai anakku? Maka kemudian Ismail mengatakan, ya abatif al-matu'mar satajiduni insya'allahi minas sabiri. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Makanya pada tanggal 10 dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim ngomong sama kemudian Hajar, dandani anakmu, didandani anaknya. Lalu kemudian saat itu Hajar sudah punya feeling, sudah punya perasaan kalau kemudian ini ada sesuatu yang akan terjadi kepada Ismail. Tapi kemudian Ibrahim, kemudian Hajar sudah tahu dan sudah pasrah kepada suaminya karena dia tahu suaminya adalah seorang nabi. Maka kemudian akhirnya Ibrahim itu Ismail kemudian didandani, setelah kemudian Ismail didandani, kemudian dibawa. Disitulah kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya tentang masalah penyembelihan itu. Dan tahukah kita, Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan, hari itu hari yang paling sibuk bagi iblis untuk menggoda tiga orang. Menggoda yang pertama Hajar, yang kedua adalah Ibrahim, yang ketua itu Ismail. Dia muter-muter pada hari itu, hari yang paling menyibukkan itu tanggal 10 itu. Iblis itu pertama kali datang kepada Hajar. Kemudian dia menggoda Hajar dan berkata kepada Hajar, wahai Hajar, kamu kemudian disuruh untuk kemudian mendandani anakmu. Mau tahu gak kemana kemudian anakmu itu akan dibawa? Anakmu itu kemudian mau disembelih sama Ibrahim. Kemudian Hajar menepis bisikan itu dengan berkata, sesungguhnya suamiku adalah seorang nabi, dia tahu apa yang dilakukan olehnya. Tapi dia itu akan nyembelih anakmu. Kemudian Hajar berkata di dalam hatinya untuk menepis bisikan itu, kalaupun itu perintah datang dari Allah, bukan hanya anakku, diriku pun aku korbankan untuk berkorban kepada rohku. Gagal Hajar digoda. Datang kepada Ibrahim. Datang kepada Ibrahim menepis, kemudian berbisikan, wahai Ibrahim, kamu telah menunggu lama, anakmu ini tidak datang-datang. Setelah kamu datang malah kamu pengen penggal kepalanya. Padahal saat itu ketika syariat ketika akan menyembelih Ismail, yang sebagian tadi saya sampaikan umurnya 7 tahun, ada sebagian ahli tafsir mengatakan 13 tahun, maka saat itu Nabi Ibrahim belum punya Ishak, Pak. Belum punya Ishak. Dan belum tahu nanti kemudian adanya seorang anak lagi yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim masih merasa anaknya cuma satu itu. Karena kemudian Ishak itu kemudian beberapa tahun setelah itu baru kemudian Ishak itu lahir. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beritahukan kepadamu dengan anak yang halim, yaitu adalah Ishak. Jadi saat itu kemudian Nabi Ibrahim itu belum mendapati Ishak. Kemudian iblis ketika mendatangi Ibrahim, maka kemudian mengatakan, kamu apa tega kan membunuh anakmu, padahal anakmu ini akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul.
Kemudian Ibrahim menepis dan dia berkata, ini perintah Rabbku. Kemudian mendatangi siapa? Ismail. Iblis gagal dihajar, gagal di Ibrahim mendatangi anak kecil, umur 7 tahun. Kemudian Iblis itu berkata kepada Ismail. Iblis itu berkata kepada Ismail, tega sekali bapakmu kemudian akan menyembelihmu. Kamu tega sekali kemudian dibunuh sama mereka dan kamu dibiarkan untuk dibunuh. Kemudian Ismail tidak ada yang dilakukan kecuali apa? Meraih kerikil. Diraih kerikil, kemudian dilempari syaitan itu. Makanya peristiwa melempar jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah dalam peristiwa ketika Ismail menepis godaan iblis, dilempari itu iblis. Kemudian iblis gagal pada hari itu. Hari yang paling sibuk dan gagalnya iblis pada saat itu. Bagaimana tahu? Dalam penggambaran itu dikisahkan bagaimana Ismail ketika sudah tunduk dan patuh, bagaimana Ismail itu betul-betul pasrah ketika mau disembelih. Bahkan ada tiga perkataan yang tidak diabadikan di dalam Quran tetapi ada di dalam hadis. Ismail itu berkata kepada bapaknya ketika akan disembelih. Satu, dia berkata, "Bapakku, ini kamu akan sembelih aku. Maka sesungguhnya tolong sisingkan bajumu supaya nanti ketika kamu menyembelih aku darahnya tidak muncrat ke bajumu, supaya ibu tidak melihat darahku yang menetes dan membasahi bajumu, dan aku khawatir kalau terlihat darahku akan menjadikan hilang rasa ridhomu terhadap syariat." Masya Allah. Yang kedua, dia mengatakan, "Tolong irbat yadaya, tolong diikat kedua tanganku ini supaya nanti aku tidak gerak-gerak ketika mau disembelih. Karena aku khawatir kalau aku ini gerak-gerak ketika disembelih, maka sesungguhnya mengurangi kepasrahanku dan keridaanku terhadap syariat ketika Allah perintahkan engkau untuk menyembelihku. Tolong diikat." Terus diikat sama Nabi Ibrahim. Makanya peristiwa ketika disembelih itu diikat. Diikat, kakinya diikat. Ditidurkan. Makanya di dalam surat Ibrahim kan, falamma, dalam surat As-Saffat, falamma aslama wa talabu lil jibin. Kalau ketika mereka kemudian sudah pasrah, maka didudukkan di atas batu, dimiringkan itu. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh Ismail kepada bapaknya, "Tolong nanti setelah saya dipotong, jangan pernah kamu melihat anak kecil matanya secara lama, supaya kamu tidak ingat kepada diriku gara-gara melihat matanya anak kecil. Tolong ya Bi, nanti tolong ya bapakku, setelah kamu aku mati, sudah aku disembelih, jangan pernah melihat anak kecil terlalu lama, supaya kamu tidak ingat kepada diriku." Masya Allah. Makanya inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fattainahu bidamainah. Makanya akhirnya kita mendapati itu adalah ujian yang sangat nyata yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Ismail, dan kami ganti dengan sesembelihan yang sangat besar. Disitulah kita mendapati bagaimana Ibrahim betul-betul Allah sediakan musuh. Dan musuh yang menggoda Ibrahim itu dua, manusia dan kalangan jin. Manusia, Namrud, seluruh warganya, musuh nomor satu kerajaan. Dan musuh yang kedua yang Allah berikan kepada Ibrahim itu siapa? Musuh yang kedua itu adalah jin dan setan yang menggodanya supaya menggagalkan syariat ketika menyembelih Nabi Ibrahim. Itu yang kedua. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.